membangun karir di industri keuangan yang dinamis dan menjanjikan? Selamat datang di program studi D3 Keuangan dan Perbankan di Fakultas Vokasi kami. Mari kita lihat mengapa program ini menjadi pilihan utama banyak calon mahasiswa. Saya merupakan salah satu awardee ISMA 2023 atas Nabuk University of Applied Sciences Germany. Strategi saya dalam mencapai keberhasilan saya menjadi salah satu awardee ISMA di tahun 2023 yaitu dengan berusaha mengimbangi diri saya dalam bidang akademik, baik selama perkuliahan maupun selama magang di program studi keuangan dan perbankan. Selain saya aktif menjadi seorang mahasiswa, saya juga aktif dalam kegiatan sosial, nasional, dan internasional, serta mengikuti berbagai ajang kompetisi tingkat nasional. Seperti saya menjadi delegasi Summer Course UiTM Malaysia, untuk prestasi yang terbaru yaitu menjuarai ajang Financial Literacy di Olimpiade Vokasi Indonesia pada tahun 2023. Yang diadakan di Universitas Perbanas Surabaya pada tahun 2021. Yang kedua, saya mengikuti lomba karya tulis yang diadakan oleh Universitas Negeri Malang pada tahun 2022. Selanjutnya, saya mengikuti lomba Business Plan Competition yang diadakan oleh Universitas Brawijaya pada tahun 2023. Investasi dalam pendidikan selalu merupakan keputusan cerdas. Program studi D3 Keuangan dan Perbankan kami menawarkan kurikulum yang berorientasi pada industri, dipimpin oleh dosen yang berpengalaman dan berdedikasi. Dengan fasilitas modern dan berbagai kesempatan untuk belajar dan berkembang, mahasiswa kami siap untuk memasuki dunia nyata dengan kepercayaan diri. Kemampuan utama yang harus dimiliki adalah disiplin dan konsistensi, di mana dunia pekerjaan mewajibkan pekerjaannya untuk memiliki disiplin dan kompeten dalam menjalankan pekerjaannya. Tentunya pengalaman magang selama 1 tahun atau 2 periode yang digagas oleh Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya memberikan pengalaman saya dalam bekerja selama 1 tahun dan memberikan pengalaman bekal dan juga pelajaran yang luar biasa. Pada tahun 2024, saya juga mendapatkan nilai Best Frontliner yang mana 3 kali berturut-turut hingga mencapai Silver Frontliner. Selain menjadi Best Frontliner, saya juga menjadi Brand Ambassador Social Media Card yang mana aktivitas saya adalah menunjukkan kebaikan kepada nasabah yang nantinya untuk Brand Ambassador ini akan dilombakan di tingkat nasional. Perkenalkan, saya Priyanti Sudiarsi, bisa dipanggil dengan Yanti. Saya adalah asisten manajer Kanca Malang Soekarno-Hatta dan saat ini saya memiliki 5 orang FL terbaik, 5 orang customer service terbaik dan salah satunya adalah Sophia. Karena prestasinya akhirnya diambil untuk menjadi seorang customer service di Kanca Malang Soekarno-Hatta dengan tujuan bisa menjadi role model untuk FL-FL yang ada di Kanca Malang Soekarno-Hatta. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Fakultas Vokasi UB, khususnya Prodi Keuangan dan Perbankan yang sudah sangat mendidik mahasiswanya untuk bisa menjadi tenaga-tenaga kerja yang bisa dibanggakan terutama di BRI. Saat ini saya sebagai dosen praktisi di Fakultas Vokasi jurusan Prodi Keuangan Perbankan. Saya bergabung dengan vokasi ini sangat senang sekali dikarenakan dari pihak Bank BRI mampu untuk sharing terkait dengan ketentuan selama menjadi frontliner dan juga untuk bisa mempersiapkan adik-adik mahasiswa sehingga mampu menjadikan output yang sesuai dengan menjadi kebutuhan dari perbankan sehingga mereka mampu menjadi kompetitor ataupun mampu bersaing dengan rekan-rekan mahasiswa yang lain. Kami memiliki 3 program studi ya di bawah departemen, yaitu ada program studi sarjana terapan manajemen perhotelan, kemudian satu lagi ada diploma 3 keuangan perbankan, dan terakhir adalah diploma 3 untuk administrasi bisnis. Nah, kami memiliki program secara keseluruhan terkait dengan internasional, yaitu di keuangan dan perbankan. Kita ada beberapa program internasional. Yang pertama adalah 3-in-1 program, ya. Kita di mana di dalam satu kegiatan ada satu pengajar dari
profesor dari internasional, kemudian dari praktisi internasional, dan juga nasional, yang satunya adalah dari dosen pengampu. Spesifik tentang keuangan dan perbankan ya, kita punya satu strategi kerjasama dengan perbankan ya, baik itu nasional maupun internasional, di mana nanti mahasiswa kami di semester 4 dan juga 5 itu melaksanakan project based learning ya, kegiatan yang sifatnya adalah praktek langsung ya, berbasis project ya, di lapangan. Mereka akan dimungkinkan untuk bekerja sebelum lulus begitu. Nah, itulah salah satu keunggulan dari program Diplomatika Keuangan dan Perbankan. Nah, selain itu juga kami memiliki kelas internasional. Jadi di prodi Diplomatika Keuangan Perbankan kita ada kelas internasional yang ini merupakan rintisan ya di tahun ini. Itu pendidikan vokasi ini berbeda dengan pendidikan akademik, di mana di dalam proses pembelajaran kami memiliki sistem 3-2-1. Jadi 3 semester di kelas, 2 semester itu berpraktek langsung di industri, dan 1 semester menyelesaikan proyek untuk tugas akhir. Ayo, jadilah bagian dari komunitas kami dan raih kesuksesan Anda di dunia keuangan dan perbankan. Bergabunglah dengan program studi D3 Keuangan dan Perbankan kami hari ini dan mulailah perjalanan menuju masa depan yang cerah.